ni pula musim batuk sesama. Ramai. Itu saya kena, nani bapa saya kena, student-student kena. Tapi tak demam. Cuma batuk. Batuk, dia start sakit tekak. Sesama. Mungkin sebab dia hujan panas, hujan panas. Cuaca tu lah. Sekejap panas sangat, sekejap hujan. Sampai banjir. Itulah. Jumaat kan, Jumaat dengan Sabtu. Satu hari lepas Raya Haji. Raya Haji Khamis kan. Jumaat pagi. Lebat. Sehari. Sehari hujan tak berhenti. Kampung saya di Alustar banjir. Wow. Jalan lah, dia punya jalan. Dekat situ kan? Sana. Oh, rumah mana? Sana. Lama, 20 lebih tahun. Tu dia naik 1997. Sudah lama kan? Terpindah 98. Masa tu baru buat lah. Baru. Memang syok lah duduk. Lah ni dah, dah jadi macam... ni? Rifle range, flat padang tembak. Jadi macam tu. Macam-macam dia tengok. Dia perbuan dari atas kan. Oh, menyampah. Tapi ada pool lah. Ada pool. Ada pool. Tak, dari time tu juga. Lepas tu dia, dia resort condominium kan. Dia resort. Dia buat macam tu lah. Tapi resort condominium dia kecil. Dia punya square feet baru yang 750 je. Dia kecil, dia bukan macam N park, E park. Wah, N park dia lagi besar. Dia setiap ada split level. Yang ni, dah, yang ni dia kecil. Okey lah kalau macam saya, saya hidup dengan kucing je. Kalau ada couple, anak seorang atau paling pun dua orang pun okey lah. Tiga bilik. Tapi tiga ada bilik juga family. Tiga generasi. Datuk, nenek, itu mak bapak dengan anak. 1, 2, 3. Tiga orang duduk setingkat dengan saya. Oh, tapi tiga orang je. Depa tujuh orang. Tujuh orang lah. Tujuh orang. Muat, tiga bilik. Anak kecil-kecil lagi. Ada yang yang macam dia ada dua blok kan. Satu blok kira datuk tok dengan nenek duduk. Lagi satu blok anak mereka dengan cucu. Oh, dia ada banyak rumah. Ada yang satu blok pun ada. Okeylah. Makan depa makan sekali. Duduk and then tak nak pi sekolah, depa hantar cucu dekat rumah mak bapak jaga. Ramai macam tu, tiga generasi. Jiran dia tu, jiran. Duduk setingkat. Ramai lah macam tu. You beli ke? Beli. Oh, beli. Time tu 230 ribu. And then buat renovation dalam 70 ribu. Tapi okey lah sekarang kalau nak jual pun boleh dapat. Dapat at least minimum pun 100 ribu. Lebih. Ada yang mereka buat renovation yang gila-gila siap nak jual sampai RM430,000. Rasanya still okey lah. Okey lah sebab dia punya facilities banyak. Ada untuk badminton court, dia ada gym, dia ada minimarket. Rasanya kalau nak jual RM400 pun logik juga. Lagi kawasan dia sunyi kan, dia private sikit. Sesuai lah untuk rumah yang tinggal di rumah. Dapat macam saya punya unit balcony menghadap bukit tu kan. Cantik lah. Boleh nampak burung helang. Kakak ada monyet. Kalau jual tu boleh lagi mahal. Pagi-pagi dia punya burung kan. Oh, memang syok lah. Nyaman. Tenteram. Situ ada buat macam hotel ke? Macam kalau nak homestay lah. Oh, ada homestay lah. Homestay
Ada yang dia buat tapi tak boleh. Oh, tak boleh. Kalau ikut-ikut, dia memang ada notice kat notice board dalam lift. Kalau you buat untuk homestay pun, orang yang sewa tu mereka tak boleh guna facilities. Oh. Eh, kalau apa-apa jadi, insurance tak cover. Kan, sebab bukan berduduk. Eh? Hmm. Tapi ada yang buat. Ada yang buat. You, pandai-pandai lah. You jangan bising, you jangan tarik perhatian kat you. Ah, okey dah. Ada yang dia pemain conquer swimming pool habis. Ya. Keriau dengan jerit dengan terjun dari atas batu. Ah, macam tu memang penduduk orang-orang yang orang complain kat my halau kena depa di complain dekat owner. Ada yang depa sewa tapi depa buat homestay. Dah bukan depa guna, depa penyewa saja. Tapi pandailah depa boleh buat duit. Sebulan ni sewa RM800, 3 hari becak RM500. Kalau hotel sebilik berapa dah? Ni dah 3 bilik dapur semua komplit. Kalau you charge RM500 pun ada orang yang dia ambil. Kan? Hmm. Boleh boleh balik modal. Itulah. Jangan tarik perhatian. Rumah kawan mak. Depa best friend mak lah. Mak sekarang dekat India. Dia pergi lawat adik dia tahun 2020 bulan 2 sampai sekarang dia duduk sana. Lama. Ha, tahun-tahun sudah saya pergi tengok dia. Mungkin bulan tahun ni bulan 11 dia balik. Oh, dia ada seronok dia duduk sana. Adik dia jaga dia macam permaisuri. Dia seronok lah. Ni kawan dia, dia jadi macam mak angkat saya pula lah. Oh, dia hari tu dia jatuh patah tangan kanan. Mak dia pun tua dah, umur 78. Mak dah 80. Dia pun ada 3 kucing. Tengoklah sebulan sekali, sebulan 2 kali pergi tengok.
jam sangkut tu. Jam eh? Mungkin empat, empat lorong jadi dua lorong. Daripada empat jadi dua yang jam. Ah, ini buka sekolah balik? Hari ni dah start sekolah. First day. Nanti pukul 1 ke 2? Habis lah. Tu saya bagi tahu dia ingat nak pergi awal sikit. Bolehlah balik sebelum time jam tu kan. Dia suruh mic dalam 11:30. Lunch time tu mesti sangkut. Free school, lepas tu Convent Green Lane. Sangkut lah direct tu.
depan kanan. Ini kanan eh? Depan kereta kiri tu. Depan kereta. Okey. Okey. Terima kasih. Okey.